Maka sains astronomi merupakan sains yang Islam iktiraf. Demikian juga dengan ilmu astronomi secara umum. Kita mengkaji matahari, kita mengkaji planet, kita mengukur kelajuan, kita kaitkan dengan kehidupan. Tetapi yang kita kaitkan dengan kehidupan kita itu, kita kaitkan dengan sesuatu yang boleh kita ukur. Yang boleh kita ukur berdasarkan sains, berdasarkan teknologi. Ilmu itu Islam. Maka Allah sedang merangsang kita untuk mengkaji sains astronomi berdasarkan ayat yang kita bacakan tadi. Sebab nak gunakan bulan untuk menetapkan waktu, dia kena ada matematik, dia kena ada sains. Semata-mata kita melihat bulan, kemudian kita nak tentukan penetapan waktu untuk itu dan ini, tak boleh. Dia kena ada matematiknya, kena ada formulanya. Sekaligus sains astronomi matematik yang berkaitan dengan alam ini merupakan ilmu-ilmu yang perlu kita kuasai. Tiba-tiba pada hari ini ada sebahagian golongan manusia dilahirkan ilmu yang bukan astronomi. Astronomi kita terima, tapi dilahirkan ilmu dia panggil astrologi. Astrologi juga menggunakan planet, menggunakan bintang-bintang dan seumpamanya, tetapi digunakan bukan dalam bentuk sesuatu yang boleh kita ukur secara saintifik, tetapi dia gunakan ilmu yang berkaitan dengan bintang-bintang itu sebagai contoh untuk menentukan keuntungan kita, kebaikan kita, kejahatan seseorang, masa depan kita yang memang tak boleh kita ukur secara sains. Contoh bintang 12, zodiak. Zodiak bintang 12. Seseorang lahir pada bulan tertentu, tahun tertentu. Mengikut kiraan golongan tertentu, ketika you lahir, matahari berada di sekian tempat. Ketika matahari berada di sekian tempat, tempat itu ialah tempat yang dikenali sebagai Leo. Ketika you lahir, matahari berada di sekian tempat. Tempat itu dikenali sebagai Capricorn. Zodiac artinya ada bintang-bintang tertentu yang menguasai tempat-tempat tertentu. Maka you lahir pada tarikh ini, dia selari dengan kedudukan bintang itu pada tarikh kelahiranmu. Pada tarikh itu, bintang ini ada di sini. Matahari berada di sini. Diukur, maka ditentukan kamu lahir di bawah naungan bintang Capricorn. Maka nasibmu ditentukan oleh bintang itu. Maka apabila bintang cakrawala dikaitkan dengan nasib, dikaitkan dengan keuntungan diri, penentunya bintang, itu astrologi, itu yang dikutuk Islam. Astronomi Islam terima, astrologi Islam kutuk. Sebab astronomi Allah iktiraf, wa yasayunaka anil ahillah. Mereka bertanya kamu tentang bulan sabit, katakanlah bulan sabit ada manfaat bagimu. Manfaat bagimu untuk menetapkan masa dan waktu, boleh. Itu Allah terima, Allah izinkan ada manfaat, dipanggil astronomi. Bulan, matahari, bintang dikaitkan dengan nasibmu, itu haram. Itu dipanggil astrologi dalam bahasa mudah. Sebab itu ada saintis Muslim yang boleh baca kitab-kitab terdahulu ataupun kitab karangan saintis-saintis terdahulu, mereka agak terkejut bila ada setengah ulama diharamkan astronomi. Ada rakan-rakan saya, pakar-pakar sains astronomi, dia terkejut sebab ada ulama zaman dahulu mengharamkan astronomi. Tetapi bila dia mengkaji secara mendetail, dia sedar yang ulama itu maksudkan sebenarnya bukan astronomi tetapi astrologi. Sebab ketika itu mungkin orang sudah masukkan astronomi dan astrologi sekali. Ada golongan yang menggabungkan astronomi bersama astrologi, sehingga ada ulama merangkumkan bahawa ilmu astronomi semuanya haram.
Tetapi sebenarnya yang mereka maksudkan haram itu bukan astronomi yang kita sebutkan awal tadi, tetapi astrologi yang mengaitkan cakrawala, bintang, matahari dengan nasib kita. Sebab itu orang yang hidupnya itu asyik bertumangkan zodiak 12, mereka sedang melakukan benda syirik. Saya bukan nak percaya, bohong. Jika you tak percaya, jangan baca langsung. Jika bacalah sebagai contoh, mereka yang lahir di bawah bintang Capricorn, minggu ini minggu sial bagi mereka. Tunggulah kesialan menantimu. Saya tak percaya, tapi tidur tak boleh. Sedikit sebanyak tertanya-tanya juga. Mungkinkah ia benar? Mungkin. Kita letak di satu penjuru minda kita bahawa ia mungkin benar. Kesyirikan sudah masuk sebab kita telah tetapkan bintang menentukan nasib kita. Di mana Allah, di mana doa, di mana tawakal, hilang, hancur kerana zodiak. Saya teringat masa saya kecil, ada seorang pakcik tanya tarikh lahir saya. Saya pun beritahu tarikh lahir saya. Dia pun senyum. Dia kata, Daniel, kamu Leo. Daniel, kamu Leo. Saya pun tanya pakcik tu, Leo tu apa binatang? Lion. Lion. Lion King tak apa lagi. Dia raja. Lion, Leo. Apa benda tu pakcik? Bintang. Bintang Daniel, Leo. Saya pun teringin nak tahu apa benda Leo. Bacalah juga tentang bintang 12. Tapi alhamdulillah sekali itu saya baca. Kemudian tak berminat. Sebab terfikir di otak, kalau bintang ini menentukan nasib aku, dia telah menghalang aku berusaha untuk menentukan nasib lain. Nyah, wahai buku, wahai kitab zodiak. Saya pun minta maaf, tendang buku itu melambung, entah melambung pergi ke mana, entah. Lakum dinukum waliyadin. Tak baca dah sampai sekarang. Syukur. Sekali itu saja saya teringin, sekali itu yang saya baca, sekali itu saya penendang, minta maaf. Sudah kalimat penendang, nak tunjuk geram sangat. Kamu bukan penentu nasibku, wahai Leo. Jadi dengan jerkahan dan tendangan itu, lenyaplah zodiak dari hidup saya. Kemudian baru saya faham, saya tahu mempercayai zodiak itu syirik dalam Islam. Alhamdulillah. Itu ilmu astrologi. Sebab itu sebagai umat Islam, kita mesti mampu membezakan astronomi yang sainsnya Islam mahu. Antara dalilnya ialah surah Al-Baqarah ayat 189 yang kita bacakan tadi, berkaitan bulan dan manfaat bulan untuk penetapan waktu serta ibadah haji, ada manfaat. Tetapi bukan kita gunakan bulan, matahari, bintang dan seumpamanya untuk penetapan nasib. Penetapan waktu secara saintifik, silakan. Bagus. Jadilah saintis bagian astronomi. Bagus. Tapi jangan jadi astrologist. Pakar bahagian penentuan nasib berdasarkan bintang, matahari dan peredaran gugusan bintang. Itu syirik. Bezakan antara astronomi yang bagus dan astrologi yang boleh membawa kepada kekufuran. Okey. Jadi buang zodiak dalam hidup kita. Apatah lagi ada saintis di barat yang bukan muslim pun. Mereka mengatakan astrologi yang dipopularkan hari ini mereka sebut sebagai pseudo science. Pseudo science. P-S-P-S-E-U-D-O. Pseudo science. Pseudo science bermaksud sains tipuan. Ini non-muslim. Saintis barat sebahagian mengatakan astrologi yang saya sebutkan tadi, dia pseudoscience. Maksudnya bukan sains. Astronomi, sains betul. Astrologi tak diiktiraf sebagai sains. Matahari, gugusan bintang dikaitkan dengan nasib you. Apa sainsnya? Nak ukur nasib macam mana? Nak ukur nasib kita dikaitkan dengan bintang? Nak ukur macam mana? Nak guna ukuran apa? Tak ada ukuran.
Mengintekaan saja. Maka saintis barat mengatakan astrologi pseudoscience. Sains tipuan. Fake. Tak betul. Itu non-Muslim. Kita Islam lagi tegas. Sebab kita menguatkan dalil kita dengan Quran dan Sunnah. Apatah lagi, ada sebuah hadis yang menarik, yang begitu masyhur sekali. Hadis ini berkaitan kematian anak Nabi SAW, namanya Ibrahim. Ketika berlaku kematian Ibrahim, berlaku gerhana matahari. Maka ada sahabat pun berkata, waduh, tengok, ketika berlaku kematian anak Rasulullah, tengoklah betapa bersedihnya alam sehingga berlaku gerhana matahari. Tengok, alam bersedih dengan kematian anak Rasulullah. Alam pun turut bersedih. Maka Nabi mendengar kenyataan para sahabat, Nabi pun menegur. Nabi berkata, sesungguhnya gerhana matahari dan juga gerhana bulan berlaku kerana kehendak Allah semata-mata. Ia tidak berlaku kerana kematian atau kelahiran seseorang. Nabi tutup pintu pentafsiran yang berkaitan cakrawala, gerhana yang berkaitan dengan bintang matahari. Nabi tutup semua itu dikaitkan dengan nasib kehidupan seseorang. Gerhana ini tak ada kaitan dengan kematian anak. Sama juga, apa yang berlaku di langit sana tak ada kaitan dengan kelahiran seseorang, dengan nasib seseorang. Nabi tutup pintu itu. Pentafsiran seumpama itu Nabi tutup. Nak ukur macam mana? Sama juga bila ada tokoh-tokoh di Malaysia bertanya pada kita tarikh lahir, kemudian memberitahu, you patut jadi doktor, you sepatutnya jadi jururawat. Senang sungguh. Tanya tarikh lahir, terus tahu doktor. Tanya tarikh lahir, you insyaAllah engineer. Tengok-tengok jadi pekebun. Bukan nak menghina, tak. Tapi tarikh lahir nak tentukan semua itu. Nasib you, itu maksudnya. Masa depan you, tarikh lahir menentukan semua itu. Jangan berbohonglah. Sebab itu ceramah-ceramah yang kononnya motivasi dikaitkan dengan tarikh lahir dan sebagainya, saya anggap sebagai ceramah, ceramah penipuan. Tak pernah saya rangsang anak saya untuk pergi. Tak pernah berminat untuk pergi. Saya anggap ini ceramah penipuan. Tak berminat langsung. Sakit jiwa kita mendengar ceramah seperti ini. Mengapa tidak merangsang diri dengan Quran? Merangsang diri dengan hadis. Membaca cerita yang realistik tentang ulama, tentang saintis untuk dicontohi. Mengapa nak kaitkan dengan tarikh lahir? Tarikh lahir kita tak boleh memilihnya. Tiba-tiba benda yang tak boleh kita pilih, Allah tetapkan. Benda yang tak boleh kita pilih itu, Allah tetapkan dengan tarikh itu. Begini-begini akan berlaku pada kita. Amat tidak adil. Saya tak boleh pilih, ya Allah, tarikh lahir. You pilih. Dan bila you pilih, you tetapkan saya menderita. Mana adil? Itu zalim namanya. Dan Allah tidak zalim. Allah tidak zalim. Mustahil bagi Allah, dia azza wa jal zalim. Mustahil. Tak mungkin. Maka tarikh lahir merupakan tarikh lahir kita. Tarikh kita hidup ada di muka bumi. Itu saja. Bila you ada kat muka bumi, tanggalnya sekian-sekian. Belum tu boleh kata tak ada lah. Tak terbit lagi. Tapi bermula tarikh tu baru terbit, menangis. Tahu terbit, menangis. Keluar-keluar, keriau. Tu yang tahu ada. Keluar-keluar, keriau. Menangis. Kelam kabut misi dibuatnya. Sampai dah dia. Itu tarikh dia. Tarikh kelahirannya. Kemudian membesarlah.
ibu bapanya menyahudikannya. Ha, dia kaitkan dengan itu pendidikan. Berdasarkan hadis Bukhari, ibu bapanya lah menyahudikannya, menasranikannya ataupun memajusikannya. Eh, tak ada kaitan pun dengan zodiak. Eh, tak ada kaitan pun dengan bintang 12. Dikaitkan dengan pendidikan kekeluargaan, dikaitkan dengan peranan ibu bapa, ya. Ha, itu lagi betul berdasarkan hadis. Kita membesar berdasarkan pengajaran dan pendidikan hadis, itu lebih betul. Jadi bezakan astronomi dengan astrologi. Okey?